setengah mati. Kemana balik ku janji. Beta sabar menanti. Jelaskan ya. Kemudian di sini teman-teman kita akan bermain selama 8 ronde. Ya, 8 ronde. Nanti kita akan saling mengenakan tiap ronde. Nanti yang kena langsung angkat tangan. Kita akan hitung jumlah yang banyak kena berarti dia yang kalah. Bukan mengenai ya, yang kalah dia kena. Ya kita ngopo. Itu oke. Baik. Ada pertanyaan terkait misinya? Aman ya. Lanjut. Kemudian nanti setiap orang akan menggunakan satu buah busur ya. Yang ini adalah busur untuk non kidal. Ada yang dominan tangan kiri? Enggak, semua sama. Ini non kidal. Ini busur non kidal ya. Jadi nanti pegangnya dengan tangan kiri. Kalau yang kidal berarti nanti menyesuaikan. Ya, kalau yang kidal berarti menyesuaikan dengan tangan dominan. Ya, dominan. Nanti untuk menariknya dengan menggunakan tangan yang paling kuat. Mas ya, seperti itu. Kiri kanan. Di hal yang tidak kita inginkan seperti tadi karena ini busur pemula teman-teman, tarikan maksimalnya hanya seperti ini, tarikan maksimalnya dan jangkarnya pipi teman-teman seperti ini ya. Kalau sudah bunyi krek 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 jangan ditarik lagi, pasti akan terjadi lagi seperti ini ya. Tarikan maksimalnya hanya seperti ini. Kemudian teman-teman, ketika tidak ada anak panah, saya tadi dengar jebret. Kalau ketika tidak ada anak panah silakan ditarik seperti ini, tidak apa-apa. Tutur. Kembalikan. Oke, persiapan.
Monggo silakan busurnya bisa diletakkan, kita bergeser ke bawah-bawahnya. Jangan. Buat yang main yang lain. Komando dari Mas Alia yang membawa megafon. Cara mainnya adalah kita nanti akan saling sambung. Oke, selanjutnya kita nanti akan bermain. Alatnya dulu ada masker ya untuk pelindung wajah. Masker nanti ini ketika main harus semuanya dikenakan. Masa kecilnya kurang bahagia itu. Itu aja masih ada. Biar kita tak bisa jauh area. Ya, rasanya sangat senang ya dan sangat enjoy sekali kegiatan hari ini, sangat ya sangat luar biasa, mungkin menjadi suatu yang membuat kita semakin kompak lagi. Ya mungkin kalau untuk saya yang paling utama ya, saya kan pemain baru kan ya, jadi selama di TC ini saya bisa mengenal teman-teman saya di suasana tim yang baru dan ya bisa saling lebih mengerti lagi. Soalnya sebelumnya kan saya bina tim sama mereka dan saat di TC kita selalu bersama, terus akhirnya chemistry-nya bisa dapat gitu ya.